Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Untuk dalam segmen OKTA Apps kali ini, kami akan mengulas mengenai aplikasi MySolat. MySolat adalah aplikasi yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ia telah berada dalam Google Play Store sejak April 2019 lagi dan telah menerima lebih 100,000 mak turun serta rating si agak baik iaitu 3.7. Fungsi utama aplikasi ini adalah sebagai gudang maklumat bagi mendapatkan informasi yang berkaitan ibadah solat bagi memudahkan umat Islam di Malaysia mendapatkan maklumat yang berkaitan. Antara kemudahan dan fungsi utama yang terdapat dalam aplikasi ini ialah waktu solat bagi seluruh Malaysia, arah kiblat, kalender Islam, masjid terdekat, doa harian, koleksi bacaan, infografik, tasbih digital dan sebagainya. Okey, bagi anda yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, ia akan memaparkan terus halaman utama aplikasi. Antara maklumat yang dipaparkan seperti waktu solat, tarikh dan beberapa fungsi butang tambahan yang lain. Pada halaman utama ini, ia akan menetapkan lokasi anda di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Namun, bagi anda yang tinggal di kawasan selain dari ini, untuk memaparkan waktu solat yang lebih tepat, anda dikehendaki untuk menukar tetapan lokasi dengan klik pada ikon lokasi ini. Ia akan meminta anda untuk menukar lokasi mengikut negeri dan zon. Jika anda perhatikan, pada sebelah ikon lokasi ini terdapatnya ikon takwim. Jika anda klik pada ikon takwim ini, ia akan memaparkan waktu-waktu solat harian selama sebulan bagi zon kawasan tersebut. Okey, jika anda lihat pada bahagian bawah halaman utama ini, ia memaparkan shortcut untuk beberapa fungsi butang tambahan yang lain dan fungsinya sama dengan butang menu pada bahagian atas kiri di mana ia memaparkan fungsi tambahan seperti kiblat, zikir, kalender, bacaan, masjid, hadis atau doa, panduan multimedia dan tetapan. Jika anda klik pada fungsi kiblat, ia menawarkan fungsi carian arah kiblat. Tetapi sebelum itu, anda dikehendaki untuk mengaktifkan fungsi GPS dan membuat kalibrasi untuk mendapatkan bacaan arah kiblat yang lebih tepat. Untuk fungsi zikir pula, ia memaparkan kiraan dan panduan zikir seperti senarai bacaan zikir serta maksudnya. Bagi kiraan zikir ini, untuk menggunakannya amat mudah di mana anda hanya perlu tekan pada butang kiraan tersebut. Ia turut memaparkan sejarah kiraan zikir yang telah anda lakukan. Fungsi kalender ini, ia memberi anda akses kepada pengiraan mengikut kalender Islam. Fungsi bacaan ini pula, ia memaparkan senarai surah-surah pilihan dan antara fungsi tambahan lain seperti maksud surah, hukum tajwid dan cara bacaannya. Fungsi masjid ini pula, ia menawarkan anda senarai lokasi masjid yang berhampiran dengan kawasan anda beserta alamat masjid tersebut. Jika anda klik pada salah satu lokasi masjid ini, ia akan memaparkan sedikit sejarah berkenaan masjid tersebut, mudahan dan sebagainya. Dan sekiranya anda klik pada ikon navigasi ini, ia akan terus navigasi anda ke lokasi masjid tersebut menggunakan Waze atau Google Map. Fungsi hadis dan doa ini pula, ia memaparkan hadis dan senarai bacaan doa-doa harian yang boleh anda amalkan seperti doa sujud tilawah, doa sebelum tidur dan sebagainya. Fungsi butang panduan ini, ia akan memaparkan artikel berkaitan solat sebagai panduan dan rujukan kepada pengguna seperti artikel berkenaan dengan arah kiblat di Malaysia. Fungsi butang multimedia ini pula, ia menawarkan infografik dan video menarik tentang solat seperti infografik berkenaan penentuan waktu solat di negara latitud tinggi. Akhir sekali, untuk fungsi tetapan, ia memaparkan maklumat berkenaan dengan aplikasi ini dan pautan untuk laman rasmi seperti portal e-solat dan JAKIM. Kesimpulannya, aplikasi MySolat ini agak komprehensif dari segi penawaran fungsinya yang pelbagai dan bukan sekadar hanya memaparkan waktu solat, malah aplikasi ini menawarkan bermacam-macam fungsi tambahan lain yang sangat berguna kepada pengguna, khususnya kepada orang Islam. Namun, kami dapati terdapat dua kelemahan atau kekurangan utama yang pihak pembangun aplikasi ini perlu perbaiki, di mana yang pertama, aplikasi ini ia agak tidak lancar untuk digunakan, malah navigasi untuk tiap-tiap fungsi yang terdapat dalam aplikasi ini agak perlahan dan kalau nak scrolling pada satu-satu halaman tersebut agak kurang smooth sedikit. Lagi satu, tidak seperti aplikasi waktu solat yang lain, aplikasi ini tidak menawarkan fungsi notifikasi masuknya waktu solat. Walau bagaimanapun, dengan kes yang berlaku baru-baru ini berkenaan pembelian data oleh tentera Amerika Syarikat dari aplikasi solat yang kami tidak akan sebut namanya di sini, memandangkan ramai antara kita sudah mengetahui mengenai kisah tersebut, kami menyarankan anda untuk menggunakan aplikasi yang dibangunkan oleh pembangun tempatan seperti aplikasi ini sendiri yang dibangunkan oleh pihak JAKIM. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini, ulasan aplikasi dan tutorial. Cheerio!